kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ingat kalau hormati ibu-ibu, para ummahat wal akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan taufik dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga bisa melanjutkan kajian kita membahas tentang fikih pendidikan anak. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu yang berkah, ilmu yang bisa menjadikan kita menjadi hamba Allah yang semakin taat kepadanya. Insyaallah kita di kesempatan yang berbahagia ini akan mencoba mengambil ibroh atau mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, kisah-kisah inspiratif yang menginspirasi kita semua sebagai orang tua, terutama di dalam mendidik buah hati kita, di dalam mendidik putra-putri kita. Karena betapa manfaat yang diperoleh dari sebuah kisah-kisah itu sangatlah besar manfaatnya. Yang biasanya kisah-kisah itu lebih membekas dalam hati. Kisah-kisah itu adalah tatbik ataupun sesuatu yang bisa kita lihat penerapannya. Kita lihat bagaimana Al-Quran itu sepertiganya adalah berupa kisah-kisah. Kisah yang akan kita pelajari di kesempatan yang berbahagia ini adalah kisah ibunda Nabi Musa alaihi salam. Kisah ibunda Nabi Musa alaihi salam yang nanti insyaallah akan kita ambil pelajaran atau hikmahnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Musa alaihi salam adalah salah satu Nabi Ulul Azmi, salah satu Nabi yang memiliki mukjizat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah Nabi Musa yang banyak dijelaskan di dalam Al-Quran. Bagaimana kisah Nabi Musa yang hidup di zaman Fir'aun yang penuh dengan kekejaman. Nabi Musa alaihissalam lahir di Mesir.
yang kurang lebih pada tahun 1527 sebelum Masehi. Pada masa kekuasaan Ramses II atau yang dikenal sebagai Fir'aun. Kalau kita perhatikan, ternyata nama Nabi Musa itu disebutkan sebanyak 136 kali di dalam Al-Quran. Nama Nabi Musa itu ternyata disebutkan sebanyak 136 kali. Menunjukkan bahwasannya kisah Nabi Musa ini banyak dijelaskan di dalam Al-Quran. Nama lengkap beliau, Nabi Musa alaihi salam, adalah Musa bin Imran bin Fahis bin Azir bin Lawi bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim bin Azara bin Nahur bin Suruj bin Ra'u bin Falij bin Abir bin Shalih bin Arfasad bin Syam bin Nuh. Ternyata silsilahnya Nabi Musa itu kan tadi sampai ke Nabi Ya'qub, Nabi Ishaq, Nabi Ibrahim, sampai ke Nabi Nuh alaihi salam. Adapun yang fokus akan kita bahas di sini adalah tentang teladan dari ibunda Nabi Musa alaihi salam. Siapa sih sebenarnya nama dari ibunda Nabi Musa alaihi salam ini? Ada sebagian sumber yang mengatakan bahwasannya nama ibunda Nabi Musa alaihi salam adalah Yukabat. Ada yang menjelaskan nama Nabi Musa adalah Yukabad. Ada juga pendapat lain yang menjelaskan kalau nama ibunda Nabi Musa adalah Yuhanas, Yuhanas Bilzal. Namun nama yang lebih umum yang dikenal oleh para ahli sejarah itu adalah Yukabad. Yang nanti akan kita bahas bagaimana kisah ibunda Nabi Musa alaihissalam dalam Al-Quran. Karena Nabi Musa ini kan seorang pemimpin Nabi bagi Bani Israel, yang salah satu tugas utamanya adalah membawa Bani Israel keluar dari Mesir, yang dikenal sebagai peristiwa keluar dari Mesir. Kemudian terdapat kisah unik, kisah unik di dalam Al-Quran, yaitu ketika ibunda Nabi Musa alaihi salam diperintahkan untuk menghanyutkan bayinya, yaitu Nabi Musa ketika masih kecil, yang mana kisah ini termaktub dalam surat Toha, surat Toha ayat yang ke-39.
yang mana Allah Ta'ala berfirman, anidhi fihi fit tabuti faqdi fihi fil yammi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan ibunda Nabi Musa, anidhi fihi fit tabuti, letakkanlah ia, letakkanlah Nabi Musa kecil ke dalam tabut, ke dalam peti. Jadi ini menunjukkan apa? Ketika ibunda Nabi Musa menghanyutkan bayinya ke sungai, itu diletakkan ke dalam peti. Tidak sebagaimana sebagian orang zaman sekarang nih, kalau membuang bayinya ke sungai pakai napa, Bu? Pakai kardus. Ya langsung napa? Tenggelam. Apalagi, Bu, nih, ada yang membuang bayinya ke sungai pakai kantong plastik. Ada juga yang pakai karung apa? Karung goni atau karung beras. Ada juga yang membuang bayinya ke sungai langsung, Bu, dilempar dari atas jembatan. Sekarang kan banyak nih bayi-bayi, janin-janin itu yang dibuang ke sungai. Kenapa ya, Bu, kok enggak ditaruh di kerdus, terus ditaruh di depan rumah orang nih? Takut ketahuan. Ada juga, Bu, nih, yang naruh bayinya itu di jok sepeda motor, Bu. Mau dibawa ke rumah sakit karena takut ketahuan, akhirnya ditaruh di jok sepeda motor. Sampai puskesmas, sampai rumah sakit, innalillah, meninggal dunia. Kehabisan apa? Oksigen nih. Jadi kita lihat, anikdi fihi fit tabuti, ketika Nabi Musa, ibunda Nabi Musa tersebut diperintahkan untuk menghanyutkan ke sungai, karena kan saat itu napa? Perintah untuk menaruh Nabi Musa di dalam peti yang rapi, yang kuat, itu demi menghindari pembunuhan yang dilakukan oleh para tentara Fir'aun, yang mana kisah kenapa ibunda Nabi Musa itu kok diperintahkan menghanyutkan bayinya ke sungai, kita ketahui bersama bahwasannya kisah ini diawali dengan apa? Fir'aun pada masa itu sangat berkuasa. Bahkan Fir'aun dianggap sebagai Tuhan. Namun pada suatu hari ada sebuah ramalan, ramalan yang menyatakan bahwasannya akan datang saat di mana ada bayi laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan menjadi musuh Fir'aun sekaligus mengalahkannya. Seketika setelah Fir'aun mendengar ramalan tersebut, ternyata Fir'aun percaya, sangat percaya dengan ramalan tersebut.
Terlebih Fir'aun itu adalah seorang yang ingin berkuasa selamanya, takut khawatir kehilangan kekuasaannya. Maka karena percaya dengan ramalan tersebut, maka apa? Maka kemudian Fir'aun mengeluarkan perintah untuk membunuh semua bayi laki-laki yang hidup pada tahun-tahun di mana ramalan tersebut terjadi. Di mana ramalan itu akan terjadi. Semua aparat pasukan tentara Fir'aun dikerahkan untuk menggeledah, memastikan bahwa tidak ada bayi laki-laki yang terlewatkan. Pokoknya lahir bayi laki-laki harus dibunuh. Namun kehendak Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa, ketika Allah berkehendak, maka tidak ada yang bisa menahan, tidak ada yang bisa menolak. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan ibunda Nabi Musa, aniqdi fihi fit tabuti, letakkanlah ia, Nabi Musa kecil, ke dalam peti. Menunjukkan apa, Bu? Menunjukkan keimanan yang tinggi dari ibunda Nabi Musa alaihissalam. Coba, Bu, kalau kita dihadapkan seperti itu, nggih, suruh menghanyutkan bayi kita ke sungai. Gimana nanti kalau tenggelam? Gimana kalau dimakan buaya, dimakan ular? Ular apa, Bu? Ular piton atau ular anaconda? Kayak di sungai Amazon nih. Ini kan sungai Nil nih. Nah, sungai Nil. Ya. Keimanan yang tinggi dari Nabi Musa, dari ibunda Nabi Musa alaihissalam. Kemudian di dalam bertawakal itu harus maksimal. Harus apa? Harus menempuh sebab yang terkuat. Sehingga di sini perintahnya itu ya meletakkan Nabi Musa itu di dalam peti yang kuat, yang rapi, yang tidak mudah kemasukan air. Faqdi fihi fil yammi. Ketika sudah dimasukkan ke dalam peti dengan rapi, dengan kuat, kemudian lemparlah ia ke sungai Nil. Faqdi fihi fil yammi. Fal yulqihil yammu. Maka pasti sungai itu akan membawanya ke tepi. Fal yulqihil yammu bisakhil. Maka pasti sungai itu akan membawa peti tadi ke tepi sungai. Ya sudah, bismillah. Pasrah. Tawakal kepada Allah, yang penting sudah apa? Sudah menempuh sebab yang maksimal. Peti yang kuat, yang rapi, sehingga tidak kemasukan air, tidak tenggelam. Ya khudhu aduwulli wa aduwullah. Supaya peti tadi diambil oleh Fir'aun, musuhku dan musuhnya.
Wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasanku. Ibu-ibu, para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ayat yang memerintahkan supaya ibunda Nabi Musa menghanyutkan bayinya ke sungai. Di tengah kekhawatiran seorang ibu, khawatir bayi laki-lakinya dibunuh, yang mana ibunda Nabi Musa ketika melahirkan bayinya, ibunda Nabi Musa berhasil memohon, berhasil meluluhkan hati, kalau di sini ya bidannya gitu ya, yang membantu persalinan. Jadi bidan yang membantu persalinan itu dibujuk oleh ibunda Nabi Musa agar tidak melapor kepada Fir'aun dan pasukannya. Jadi agar apa? Dukun bayi kalau dulu nih, sekarang ya bidan, agar tidak melapor kepada Fir'aun dan pasukannya. Kemudian selama beberapa waktu ibu Musa, ibunda Musa menyusui bayinya seperti biasa. Akan tetapi perasaan tidak nyaman dan selalu gelisah yang menghantui hati perasaan ibunda Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya kemudian Allah Ta'ala memberikan ilham kepada ibunda Nabi Musa agar menyembunyikan bayinya ke dalam sebuah peti, kemudian menghanyutkan peti tersebut di Sungai Nil. Dan Allah memberi petunjuk kepada Nabi, ibunda Nabi Musa, ala takhafi wa la tahzani, jangan khawatir, jangan bersedih, jangan cemas atas keselamatan bayinya. Karena Allah lah yang menjamin, Allah akan mengembalikan bayi itu kepadanya. Bahkan apa? Allah akan mengutusnya sebagai salah satu seorang rasul. Akhirnya apa bu? Akhirnya ya ibunda Nabi Musa pun sangat yakin, sangat mantap untuk melakukan apa yang diperintahkan, yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kakak Nabi Musa diperintahkan oleh ibunya supaya mengawasi. Jadi ketika melepas ya tidak dibiarkan begitu saja. Ibunda Nabi Musa memerintahkan kakak Nabi Musa untuk apa? Mengawasi, mengikuti peti tersebut agar mengetahui nanti di mana peti itu akan bersandar, siapa nanti yang akan mengambilnya. Ini menunjukkan tawakal itu ya harus tetap berikhtiar, berusaha, diawasi dari pinggir sungai terus lari, terus apa? Mengawasi peti tersebut nanti hanyut kemana, siapa yang mengambil. Dan ternyata yang mengambil peti bayi Musa itu adalah istri dari Fir'aun sendiri.
istri Fir'aun yang bernama sinten? Asiyah. Asiyah. Ada Aisyah, ada apa? Asiyah. Asiyah binti Muzahim. Asiyah binti Muzahim. Ya, akhirnya istri Fir'aun, Asiyah dengan senang hati mengambil peti tersebut. Kemudian memberitahu kepada Fir'aun, ternyata mendapatkan bayi laki-laki. Dan kebetulan ibu-ibu nih, istri Nabi, istri apa? Istri Fir'aun ini kan belum punya anak. Jadi ketika dapat anak di sungai itu ya senang banget ya. Wah, ini dapat rezeki. Sebagaimana mungkin ya sebagian orang ya ketika nemu anak itu ya senang banget. Berpuluh tahun menanti kedatangan sang buah hati belum kunjung datang juga. Terus apa bu? Di depan rumah kok ada tangisan bayi? Ternyata ada bayi apa? Bayi yang digeletakkan di depan rumah di dalam kardus. Kira-kira gimana bu? Seneng boten? Seneng ya? Ini bayi siapa ya? Kan ada sepasang suami istri yang mungkin sudah puluhan tahun belum dikaruni buah hati, ternyata di depan rumahnya ada kardus isi bayi yang sedang nangis. Ini namanya apa bu? Rezeki nomplok bukan? Wah, seneng banget. Ini berarti yang buang bayinya pengertian nih. Pengertian atau gimana ini nih? Ya itulah, istri Fir'aun ya seneng banget. Karena belum punya anak, ya akhirnya diambil saja. Akhirnya membujuk Fir'aun, gimana kita asuh saja, kita kan gak punya anak. Ya Fir'aun mendengar kabar tersebut berkata kepada istrinya, aku khawatir bahwa inilah bayi yang diramalkan, yang akan menjadi musuh, menjadi penyebab apa kekalahan dan kesedihan yang akan menjatuhkan Fir'aun dari kekuasaannya. Kemudian akhirnya istri Fir'aun membujuk, jangan dibunuh bayi yang tidak berdosa ini. Aku sangat mencintainya, aku sangat sayang kepadanya. Gimana kalau kita angkat saja, kita ambil sebagai anak? Siapa tahu nanti kelak akan berguna, akan bermanfaat bagi kita. Tapi ternyata apa? Ya karena istri dari Fir'aun itu hatinya sangat tertarik dengan bayi tadi. Sangat menyayanginya. Jadi demikianlah nih, ketika Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa ketika menghendaki sesuatu maka ada saja jalan. Ada saja jalan ya. Bagi apa? Sehingga terlaksananya takdir tersebut. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin dengan kekuasaan Allah. Allah Maha Kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yang penting bagaimana kita itu yakin. Yang penting bagaimana kita itu benar di dalam tawakal. Di dalam bersandar, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan bahwa nyawa bayi tersebut akan selamat dan Musa akan diasuh oleh keluarga Fir'aun. Kisah ini
memberikan ilustrasi kepada kita semua bagaimana kita itu harus percaya dan yakin kepada Allah. Meskipun di sana ada ketidakpastian, ketakutan manusia, Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir manusia dan Allah melindungi hamba-hambanya. Ya sudah, akhirnya apa? Akhirnya dirawat, Bu. Nih. Dirawatlah bayi tersebut oleh keluarga Fir'aun. Dan ternyata ketika diasuh bayi tersebut oleh istri Fir'aun, ketika mencari ya kira-kira siapa yang menyusui. Kalau istri Fir'aun kan enggak mungkin menyusui karena dia belum punya anak. Akhirnya Bu cari. Cari siapa ya yang kira-kira bisa menyusui, cari ibu-ibu yang baru melahirkan yang masih menyusui bayinya. Ternyata bayi Musa kecil ini tidak mau menyusu. Jadi semua ibu-ibu sudah dikerahkan untuk menyusui bayi Musa kecil ini, ternyata tidak ada yang bisa menyusui. Musa kecil tidak mau menyusu. Akhirnya kan ya bingung juga istrinya Fir'aun. Gimana nih, nangis terus dan gak mau menyusu. Nah saat itulah ibunda Nabi Musa mendengar. Akhirnya ibunda Nabi Musa apa? Datang ke kerajaan Fir'aun, kemudian menawarkan ya. Kemudian apa? Mencoba menyusui. Akhirnya Musa kecil ini mau menyusu kepada ibunya. Itulah Bu, kenapa? Kenapa sebelum sebelum Musa kecil ini dihanyutkan ke sungai, Allah mewahyukan, memerintahkan agar disusui dulu oleh ibunya biar nanti bisa hafal. Hafal apa Bu? Hafal rasa. Ini rasa dari air susu ibunya. Sehingga disusui oleh wanita-wanita lain, ibu-ibu yang lain itu enggak mau. Kita lihat ya bagaimana skenario Allah begitu indah. Jadi sebelum dihanyutkan ke sungai, Allah merintahkan agar disusui dulu biar nanti Musa itu ingat bahwa ini adalah air susu ibunya. Akhirnya apa Bu? Akhirnya Masya Allah, ini bukti kekuasaan Allah. Jangan bersedih, jangan cemas, karena Allah akan mengembalikan bayi tersebut kepada ibundanya. Akhirnya nggih, alhamdulillah ibunda Nabi Musa akhirnya nggih hidup di kerajaannya Fir'aun, yang menyusui, yang mengasuh, yang mengurusi. Akhirnya Musa kecil ini kembali lagi kepada ibundanya. Sungguh betapa indah takdir Allah. Betapa indah skenario Allah. Terkadang seseorang itu punya cita-cita. Terkadang seseorang punya harapan, punya keinginan. Namun ternyata apa Bu? Barangkali yang ia peroleh tidak sesuai apa yang ia cita-citakan. Tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan, yang apa inginkan. Ternyata Allah menakdirkan dengan yang jauh lebih indah. Ibaratnya adalah silahkan tulis rencanamu,
Silakan tulis cita-citamu. Silakan tulis apa harapanmu, apa planningmu. Tapi jangan lupa serahkan penghapusnya kepada Allah. Karena Allah lah yang maha mengetahui mana yang terbaik untuk hambanya. Ketika kita sudah berusaha, sudah berikhtiar semaksimal mungkin, ketika kita sudah semangat berdoa, kemudian ternyata hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan, saat itulah husnudzon kepada Allah. Karena pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik. Skenario Allah lebih indah daripada rencana kita, daripada planning kita. Jadi ibu-ibu, para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ya, kita ini sebagai hamba Allah yang lemah. Sehingga kita itu perlu menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Terutama dalam masalah mendidik anak, yang kita itu membutuhkan hidayah dari Allah. Yang menjadikan anak itu soleh bukanlah kita. Kita hanya bisa berusaha. Yang menjadikan anak kita soleh itu adalah kemudahan dari Allah. Apapun yang kita inginkan, tetap yang terjadi adalah keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kehendaki, tetaplah yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita sebagai hamba Allah adalah berikhtiar semaksimal mungkin. Kemudian jangan lupa, kita sebagai seorang muslim, muslimah, wajib harus bertawakal, menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi kisah yang menakjubkan, tawakal yang sangat tinggi dari ibunda Nabi Musa alaihi salam. Allah sangat mencintai orang-orang yang bertawakal. Fatawakkal 'alallah. Bertawakallah kamu kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertawakal. Terlebih ini, ibu-ibu para ummahat yang dirahmati Allah, terlebih di dalam mengemban tugas yang sangat berat, yaitu tugas mendidik anak. Kita perlu tawakal, menyerahkan urusan kepada Allah. Yang penting kita sudah bertekad. Jadi harus punya tekad untuk mendidik anak-anak kita dengan pendidikan yang terbaik. Sudah berusaha, kita terus belajar tentang fikih tarbiyah, tentang fikih pendidikan anak. Kita berusaha menerapkannya, mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari dalam mendidik anak. Jangan lupa tawakal. Tawakal kepada Allah. Karena orang yang tawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Allah akan mencukupi hamba yang bertawakal. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 3. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ.
Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi kebutuhannya, keperluannya. Jadi ibu-ibu, para ummahat yang dirahmati Allah, ketika hati ini kita sandarkan kepada Allah, ini ketika hati kita bersandar kepada Allah, maka hati itu akan kuat, akan mampu mengemban tugas-tugas yang berat. Tapi, nah ini penting nih. Tapi seandainya hati ini tidak kita sandarkan kepada Allah, lupa bertawakal, maka hati ini akan lemah. Karena waktu, karena Allah akan menjauhkan orang yang bertawakal. Jadi orang yang bertawakal itu akan dijauhkan dari gangguan setan yang bisa melemahkan hati. Napa? Orang yang bertawakal itu dijauhkan dari godaan setan yang bisa melemahkan hati. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi," jika seseorang keluar dari rumahnya, faqala, kemudian membaca doa, "Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah." Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu 'alallah, aku bertawakal kepada Allah. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah. Qala, yuqalu hina idin, maka akan dikatakan kepadanya, hudita wa kufita wa wukita. Maka akan yang baca doa ini akan dikatakan kepadanya, kamu telah diberi petunjuk, kamu telah diberi kecukupan, dan kamu telah diberi perlindungan. Petunjuk, kecukupan, dan perlindungan. Ini orang yang tawakal. Diberi petunjuk untuk mendidik anak. Diberi kecukupan untuk mendidik anak. Dan diberi perlindungan dalam mendidik anak. Fatatanahhalahu syayatin. Kata Nabi apa? Maka setan-setan pun akan menyingkir darinya. Dan ini ibu nge, jadi setan itu akan menyingkir dari orang yang apa? Bertawakal, bersandar kepada Allah ketika mendidik anak. Fayaqulu lahu syaitanun akhar. Kemudian bu, kata Nabi, setan yang lain akan berkata. Nah ini setan yang lain berkata, kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Setan yang lain berkata kepada para setan-setan yang lain juga, bagaimana kamu dapat mengganggu, wahai para setan, padahal juga setan dia nge, bagaimana kamu dapat mengganggu seorang hamba yang telah mendapatkan petunjuk, kecukupan, dan perlindungan. Setan gak bisa mengganggu seorang hamba yang dapat petunjuk, dapat kecukupan, dan perlindungan. Maka kuncinya adalah tawakal kepada Allah dalam mendidik anak, agar kita dapat petunjuk, dapat kecukupan, dapat perlindungan.
Kita betapa sangat membutuhkan petunjuk Allah nih dalam mendidik anak. Kadang kita kan bingung, Bu. Anak seperti ini ketika kita mendapati sesuatu dari anak kita, ini enaknya kita apakan ya? Bagaimana metode yang tepat kalau mengalami anak yang seperti ini, yang susah diatur, susah belajar, yang enggak dengerin orang tua? Kalau sebagian orang tua kan, wah ini anak susah diatur, wis pondok kewe lah gitu. Dulu kan orang tua itu jadi alasan memondokkan anak karena susah diatur ya. Juga akan orang yang bertawakal akan diberikan kecukupan. Kadang orang tua itu bingung, Ustaz, saya khawatir Ustaz nanti gak bisa menyekolahkan anak setinggi-tingginya. Yakin rezeki itu sudah dijamin, Allah Maha Kaya. Tidak perlu khawatir dengan apa? Dengan nanti bagaimana biaya untuk menyekolahkan anak. Yang penting kita apa? Bertawakal. Kalau tawakalnya benar, maka apa? Ibaratnya tukang becak saja nih, itu bisa menyekolahkan semua anak-anaknya sampai sarjana. Yang satu pinter dapat beasiswa, akhirnya nih sekolahnya gratis. Yang nomor dua juga gitu, yang nomor tiga gitu terus. Allah Maha Pemberi Rizki, Allah Maha Kaya. Wawu kita dan juga diberi perlindungan. Karena ketika kita mendidik anak itu kan banyak bahaya-bahaya yang mengancam. Arus perkembangan zaman, teknologi yang tidak digunakan dengan baik, itulah yang mengancam anak-anak kita. Kadang sebagian ibu-ibu ada yang mengeluhkan anaknya kecanduan game, sampai matanya merah, sampai matanya tambah minus, gak bisa lepas dengan kecanduan game. Karena kalau main game menang pada satu level, dia penasaran dengan level berikutnya, terus dengan level berikutnya, apalagi kalau ada permainan baru. Diberi petunjuk, diberi kecukupan, dan diberi perlindungan dari bahaya yang mengancam anak. Kalau kemarin kan dari bahaya penyakit ain, dari bahaya teman yang buruk, dan dari apa? Dari godaan setan, dari semua mara bahaya yang ada di dunia ini. Hadis ini adalah hadis sahih riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Betapa besarnya buah tawakal kepada Allah yang itu menjadi sebab napa? Mendapatkan petunjuk, kecukupan, perlindungan, dan setan-setan pun akan menyingkir darinya. Nih. Dan kita yakin bahwasannya tawakal ketika mendidik anak juga itu adalah sebab kelapangan rezeki. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada orang-orang yang bertawakal. Allah akan memberikan rezeki kepada orang-orang yang bertawakal. Dan tentunya anak yang soleh itu adalah di antara rizki Allah yang sangat indah. Kalau selama ini sebagian orang hanya memahami rizki itu adalah materi, sebagian orang memahami kalau rizki itu ya rupiah, rizki itu ya harta. Sebagian orang memahami rizki dengan pemahaman yang sempit. Ya kata banyak orang mengatakan rizki itu ya materi, uang, rupiah, tanah, rumah, kendaraan, baju, pakaian. Apakah itu hanya itu rizki?
rezeki itu luas. Bahkan diantara sebaik-baik rezeki adalah anak soleh itu sendiri. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu. Maka apa Bu? Maka kita bertawakal khususnya di dalam mendidik, membimbing anak-anak kita. Maka dengan bertawakal ketika mendidik buah hati kita, Allah akan memberikan rizki berupa kesolehan, kesolehan anak-anak kita. Jadi rizki itu luas maknanya nih. Jadi enggak hanya napa, enggak hanya materi saja. Termasuk rezeki niku nggih umur yang berkah. Termasuk rezeki niku napa? Kesehatan. Termasuk rezeki niku napa? Ada waktu luang untuk ngaji, untuk menghadiri majelis taklim. Termasuk rezeki napa? Bisa berkumpul dengan keluarga. Termasuk rezeki Allah dekat dengan keluarga, dekat dengan suami istri, dekat, dekat dengan anak-anak. Termasuk rezeki niku nggih tempat kerjanya dekat. Kan ada sebagian perkataan nggih dari orang Jawa, tapi perkataan ini juga perlu ada napa tanda seru nggih. Gimana Bu, menurut sebagian orang kan gini nge, mangan ramangan sing penting, bener gak Bu ini Bu? Mangan ramangan sing penting, sing penting ibadah nge, sing penting tholabul ilmi kan nonton. Jadi Bu nge, ketika kita alhamdulillah mungkin Allah berikan rezeki yang pas-pasan, yang alhamdulillah sudah mencukupi, rezeki yang sederhana, kita syukuri. Kita syukuri karena bisa dekat dengan keluarga. Jadi setiap hari bisa lihat anak, lihat istri, lihat suami, itu kan rezeki. Maka dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasalam menegaskan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan melimpahkan rezeki kepadamu. Dalam riwayat lain kan apa Bu? Dalam riwayat lain kan tawakalnya seperti tawakal burung. La razaqakum kama yarzuqut thair yaqdu khimasan wa taruhu bitonan. Jadi kalau burung itu nggih. Karena dalam hadis kan disebutkan nggih. Yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum ka afidatit thair. Nggih Bu, penting Bu nggih. Akan masuk surga suatu kaum yang hati mereka adalah seperti hati burung. Maksudnya apa Bu? Jadi akan masuk surga, akan masuk surga suatu kaum yang hati mereka seperti hati burung. Para ulama menafsirkan maksudnya adalah hati mereka seperti hati burung dalam bertawakal. Karena burung itu ketika mencari rezeki itu dengan tawakal, pagi-pagi sudah berangkat, sudah berkicau untuk mencari apa? Tawak, mencari rezeki.
Ya sudah, ketika pagi-pagi dalam keadaan perut kosong, pulang-pulang sudah kenyang. Bu, kira-kira burung itu nih, burung emprit itu apakah menyimpan padi, Bu, di sarangnya? Nyimpan padi, Mbak Dan? Apakah nyimpan padi di sarangnya untuk stok berapa bulan gitu? Mboten. Jadi tawakal yang tinggi dari burung. Jadi meskipun gak ada persediaan, gak ada stok, yakin yang penting besok itu gerak, pasti akan dapat rezeki. Sehingga kan mbah-mbah dulu nih, dikuan beri nasihat, sopo obah bakale mama. Yang penting gerak, kalau gerak ya bisa makan. Itu makna nih, makna hadis apa? Akan masuk surga suatu kaum yang hati mereka seperti hati burung. Dalam hal apa? Tawakal. Tafsir makna yang kedua adalah apa? Adalah akan masuk surga suatu kaum yang hati mereka seperti hati burung. Maksudnya adalah hati yang lembut, hati yang mudah menangis, hati yang mudah tersentuh, hati yang menangis karena ingat Allah, karena takut Allah, karena ingat akhirat. Hati yang lembut ketika apa? Ketika melihat kesedihan anak yatim. Sehingga petunjuk Nabi, ketika kita merasakan kerasnya hati, wamsah ro'sal yatim. Ketika hati ini keras, maka petunjuk Nabi adalah usap itu kepala anak yatim. Diusap. Tapi nih, jangan cuma diusap nih. Ya kasih apa, Bu? Nih jajan gitu nih. Nah, kalau ada nih, cuma usap-usap saja. Ya itu bisa melembutkan hati, masya Allah. Ana wa kafil yatim ka hataini fil jannah. Kata Nabi apa? Saya dan yang mengasuh, yang perhatian dengan anak yatim adalah seperti ini di surga. Jari telunjuk dan jari tengah menunjukkan kedudukan yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa, Bu? Kesimpulannya apa? Dengan tawakal ini, seperti tawakalnya ibunda Nabi Musa, maka rezeki yang kita tunggu, rezeki yang kita tunggu-tunggu, rezeki yang kita nanti-nanti dari Allah adalah rezeki berupa kesolehan anak-anak kita. Karena itu adalah rezeki yang lebih berharga daripada mendapatkan emas dan perak. Karena apa, Bu? Karena materi yang melimpah. Meskipun dapat harta materi yang melimpah, tapi ketika Allah tidak memberikan kesolehan kepada anak-anak kita, maka materi tersebut seakan-akan tidak berarti. Apa sih napa? Apa sih arti dari kekayaan, dari harta yang melimpah kalau anak-anak tidak soleh? Apa arti dari kekayaan anaknya semuanya sukses, tapi enggak ada satupun yang perhatian dengan orang tua ketika orang tua sudah lanjut usia? Banyak orang yang menyesalkan kenapa anaknya ya disekolahkan sampai ke luar negeri, sampai sukses, jadi orang, dapat jabatan yang tinggi, jadi orang kaya, tapi enggak ada satupun anak-anaknya yang perhatian dengan orang tuanya. Apalagi tubuh yang lemah, tubuh yang rapuh itu malah ditaruh di panti jompo. Maka sekali lagi nih, pelajaran yang berharga
dari ibunda Nabi Musa alaihissalam adalah kita memperbaiki, menguatkan tawakal kita kepada Allah. Maka mudah-mudahan dengan kuat tawakal kita, bersandar kita, bergantung kita kepada Allah, semoga Allah memberikan rizki berupa anak yang soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian ibu-ibu yang kita bahas di kesempatan pagi menjelang siang ini. Sebelum kita akhiri, konten pertanyaan boten? Cukup nggih? Kalau nggak ada pertanyaan, maka kita cukupkan sampai di sini kisah ibunda Nabi Musa alaihissalam. Insya Allah masih banyak sekali nggih kisah-kisah para ibunda ya Nabi, para Nabi dan juga ibunda para ulama yang penting untuk kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Demikian. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Fanasallahu ta'ala al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Fa'akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.